Tahun baru dengan berkumpul dengan keluarga dan teman bisa menjadi pilihan untuk merayakan malam pergantian tahun. Apalagi ditambah dengan hidangan khas dari Turki barbeque, kalkun menjadi suasana kumpul semakin lengkap. Mau tahu barbeque kalkun seperti apa? Berikut liputannya. Barbeque kalkun diolah dengan rempah-rempah khas Indonesia namun tetap dengan cita rasa Turki. Cocok disajikan saat perayaan malam tahun baru. Untuk mengolah barbeque kalkun ini sangat mudah. Pertama, siapkan bumbunya seperti cabai, bawang merah dan putih, saus tomat dan saus pedas, saus barbeque dan bumbu pelengkap lainnya. Selanjutnya, kalkun terlebih dahulu direbus dengan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan sambil terus disiram agar merata matangnya. Setelah itu, kalkun diangkat selanjutnya dibakar dengan bumbu barbeque yang dioleskan. Hidangan kalkun ini sangat cocok dinikmati saat momen pergantian tahun baru, untuk dimakan bersama anggota keluarga pada malam pergantian tahun baru. Juwono sebagai founder Three Star Academy menyebutkan barbeque kalkun ini sering digunakan pada saat acara Thanksgiving, namun di Indonesia bisa dihidangkan dalam acara menyambut tahun baru. Juwono juga menyebut hidangan barbeque kalkun ini berbeda dengan yang biasanya, karena ini dimasak dengan waktu yang lama, sehingga dagingnya lembut namun tetap juicy. Hari ini adalah pesta tahun baru, malam tahun baru ya. Jadi saya bersama teman-teman menyambut tahun baru dengan dinner party. Oke, menu utama yang ditampilkan tadi apa, Pak ya? Ada barbeque Turkey. Oke, terus yang membedakan dari Turki lainnya gimana, Pak ya? Bedanya adalah daging barbeque Turki ini lebih soft dan juicy. Tamu-tamu yang hadir menyebut menu barbeque kalkun ini sangat nikmat dan enak. Banyak dari tamu menyebutkan baru pertama kali memakan barbeque kalkun ini. Enak bener. Enak, Pak ya? Mungkin selanjutnya lebih ditingkat lagi, kurang porsinya lebih banyak. Enak sekali, enak ya. Sekali ya. Okay, nggak nyangka nih di Batu ada peternakan Turki seperti ini ya. Sausnya cukup tasty ya. Cuman saya masih penasaran kulitnya bisa dibikin crispy nggak? Dengan hidangan barbeque kalkun ini juga diharapkan bisa menambah keharmonisan keluarga dan juga bisa semakin mengakrabkan satu dengan yang lain. Irwan Daika Disa, Surabaya TV.